Saya masih bersama Ketua Dewan Etik Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia Persepi, Ia adalah Prof. Profesor Asep Saifuddin. Prof Asep, kita pernah punya pengalaman buruk quick count di hmm. 2014. Lembaga-lembaga survei ada yang berdasarkan hitung cepat memenangkan Pak Jokowi dan Pak Jk. Lalu ada lembaga survei yang melakukan hitung cepat memenangkan Pak Prabowo dan Pak Tarajasa. Ini daya rusaknya luar biasa hmm, waktu betul. itu. Dan Lembaga survei Puskaptis, kalau nggak salah, itu ya. itu anggota persepi loh, tapi dipecat ya, tapi Setelah dia tetap aja, aja anggota persepi, ya, betul, ya. ya kan? Berarti anggota, anggota lembaga survei Awalnya atau anggota ya. persepi hmm. tetap bisa ada yang brengsek dong, betul, betul, Dan betul, punya itu, daya ya. rusak yang luar betul, biasa. Betul, betul ya. Uh, pertama, tentunya uh, quick count dari segi metode statistika itu paling mudah karena parameter sudah ada di situ. Dengan demikian, maka margin of error-nya di, di, dibuat sekecil mungkin dan tingkat kepercayaannya di, dibesarin. Hmm. Nah, itulah. Sehingga nilai yang muncul itu berbasis pada nilai uh, contoh, sampel size yang besar. Ya, Tapi kalau angka itu di sekitar 51, kita tidak bisa mengklaim bahwa sudah menang. Karena memang masalahnya di margin, margin error. of error. Sehingga klaim pemenangan dengan di dalam margin of error itu tidak bisa di, tidak bisa diangkat. Oke, okay. sorry satu-satu, ya? uh, Prof. Yeah. Ini untuk hitung cepat. Tapi saya bilang begini, saya ingin gini. Kita akan bisa punya pengalaman buruk lagi nggak bahwa ada lembaga survei yang di bawah persepi ini punya quick count atau hitung cepat yang berbeda satu sama lainnya. Yang satu menang, yang satu satu putaran, yang satu dua putaran, yang ini yang menang. Hmm atau Anda bisa memberikan kepastian ini udah benar semua nih lembaga surveinya udah kredibel semua, metodologinya udah bagus-bagus semua. Oke, kalau untuk untuk menjaga agar mereka memegang teguh integritas etika bersurvei, saya sebagai ketua dewan etik selalu mengatakan, menekankan pentingnya memegang integritas. Satu. Yang kedua kejujuran, yang ketiga Metodologi jangan dipermainkan. Oke. Okay. Itu dari dari sekarang sudah mulai kita mengatakan itu. Jadi nah, dari nanti. sini sepertinya uh, Prof ingin mengatakan bahwa harusnya tidak akan terjadi perubahan apa hasil hitung cepat 14 Februari nanti yang sangat drastis perbedaannya harusnya enggak. Ya harusnya enggak. Oke. Okay. Kalaupun berbeda itu di dalam margin of error bukan keluar dari uh, batas. Itu 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 penting. Jangan Waktu sampai tahun, jangan sampai gini, Prof. Oh, satu putaran, satu putaran yang lolos yang atau Betul. Itu kita berdasarkan kan, ya. hitung cepat yang menang uh, paslon tertentu ternyata ada uh, uh, hitung cepat yang bilang satu putaran yang menang paslon lainnya. Hian, hian, oh itu hian. bahaya. Itu lusa, bahaya dan masyarakat kan tidak paham detailnya kan itu berbahaya. Menurut saya jangan jangan ada klaim berapapun persentasenya gitu. Dari persepsi saya sudah sering katakan kalau nanti di Quicon, karena metodenya paling mudah, parameternya sudah ada, hati-hati. Karena kemudahan itu bisa saja membuat menjadi gampang dimanipulasi. Itu itu tidak boleh sama sekali. Oke, okay. Prof. Uh, kan pada tahun 2014 14. 2019 yang membedakan adalah Paslonnya hanya dua, sehingga kalau lebih dari 51, 52, maka paling tidak sudah kelihatan pemenangnya, meskipun itu belum bisa dianggap hasil final. Betul. Kalau dengan tiga paslon ini, katakan satu putaran, berapa minimal yang harus dimiliki oleh paslon yang menang di satu putaran berdasarkan? hitung cepat tadi prof Asep mengatakan hmm. kalau masih kisaran 50 51 jangan dideklar dulu gimana penjelasannya ya e, pertama 50 51 itu masih ada di dalam range margin of error yang katakan margin of errornya cuma satu persen begitu satu persen masuk ke dalam angka itu kan 51 dikurangi satu menjadi menjadi 50 ataupun bisa jadi 52 jadi range-nya masih berubah maka menurut saya angka yang kalau quick count nih ya quick count, tapi itung quick count hitung cepat itu tidak juga sebagai final yeah. sebenarnya, hanya prediksi terhadap parameternya kan, yeah. parameternya di KPU. Tetap saja kita tidak bisa tidak bisa mengatakan sudah selesai, tidak. Tapi prediksi ke situ sudah ada, tapi tidak overclaim. claim. Termasuk tidak. termasuk juga kalau ada putaran kedua, kan tadi seperti ya. dalam rilis survei Burhanuddin Muhtadi, ia tidak dapat mendeklar atau menyatakan masuk putaran kedua apakah paslon 1 atau paslon 3, karena margin errornya begitu Masih, ya. uh, sangat tipis. Ya. Jadi kalau terjadi pada 14 Februari ada putaran kedua, siapa yang bersama? Katakan misalnya saat ini potret, saat ini adalah paslon 0. 02, dua. apakah kalau nanti siapa yang mendampingi, marginnya tipis antara satu dan tiga, maka juga tetap harus menunggu KPU ya, Betul. siapa yang akan Betul. Nggak, masuk uh, di putaran kedua? Tidak ada legitimasi, ya, tidak ada legitimasi dari Quickon menentukan dari segi hukum legitimasi tidak ada. Prediksi boleh dan kembali kepada uh, satu atau dua putaran, katakan 02 ini unggul. Memang 01, 01 dan 03 ini beda-beda tipis. Kita tidak tahu mana yang akan menjadi pasangan. Mm -hmm. Tunggu KPU yang bisa mengatakan secara hukum sah bahwa ada putaran kedua 02 dengan either 01 atau 02. Atau 03. Eh maaf sorry 03 gitu ya. Jadi itu sesuatu yang menurut saya harus kita pegang sebagai di kode etik di, di lembaga survei kita bagaimanapun tunduk pada hasil akhir karena kita di lembaga survei bukan bukan menemukan parameter loh menduga parameter menduga parameter aja yang menemukan parameter adalah KPU. Kalau ya. menduga parameter dengan metodologi yang benar itu unbiased, tidak bias, tapi tidak berarti parameter itu sudah ada, sudah kita pegang. Belum. Baik. Uh, terima kasih, uh, Prof. Asep, karena Anda menjelaskan semoga ini mencerahkan para uh, penonton kita untuk melihat hasil survei. Karena angka itu atau data itu suci, uh. tapi kemudian bagaimana menerjemahkan data itu uh, sesuai dengan kadang-kadang kita uh. juga terbawa dengan... Narasi yang ya, ingin ya. dibawakan oleh pihak lain, Betul. tapi tadi Prof Asep mengatakan, "Jangan polster itu tidak boleh langsung mengatakan siapa pemenang, Betul. atau langsung memastikan satu putaran atau ya. dua putaran Betul. karena potret hari ini belum tentu linear atau pasti terjadi dalam tempo di bulan berikut." Ya, ya. Bisa ya, bisa Betul. tidak? Terima kasih, Prof Asep. Terima ya, kasih. Semoga lembaga survei yang juga menjadi bagian dari demokrasi ini ba tetap. Kredi kredibel dan dapat dipercaya. Terima kasih. Terima kasih. Saya Rosiana Silalahi, terima kasih Anda sudah menyaksikan program Rosi. Saksikan terus liputan dan berita-berita pemilu hingga 14 Februari hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Selamat malam.